Dan oh, apa yang terjadi? Opilnya tiba-tiba ada aura berwarna merah dan dia hidup dong. No! Oh my god, ada penjara di bawah sini, teman-teman. Astaga. Ah, no! Ada Joss dong. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kokoku. Di video ini, Koko akan memainkan game Roblox lagi yang berjudul Banban Story. Yap, betul, Koko akan memainkan game Banban tapi versi Robloxnya, teman-teman. Di sini, Koko sudah ada di dalam in-game-nya dan kalian bisa dilihat di sana ada Jumbo Joss yang berwarna hijau dan di sini juga ada Banban yang warnanya merah. Dan yang terakhir adalah di sini ada burung Opila, teman-teman. Koko bisa berubah semuanya tapi harus menggunakan Robux. Aduh, hari-hari Robux. Kalian bisa lihat tuh, gila pemainnya rame banget, teman-teman, bener-bener rame. Dan di sana ada Goku, Nani, halo Goku. Ya udah teman-teman, kalau begitu di sini Koko langsung saja ingin menaikkan bus dan Koko langsung ke tempat sekolahan yang bernama Banban. Tapi sebelum itu, buat teman-teman lagi nonton, boleh kalian dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya agar kalian semua bisa semakin dengan Koko dan Koko juga bisa semakin dekat dengan kalian. Ayo teman-teman, bantu tembusin channel Koko sampai 10k subscriber ya. Terima kasih. Let's go, langsung saja. Ayo sini. Siapa yang ingin bermain dengan Koko? Ayo. Kita akan menaiki bus kuning ini bersama-sama untuk ke sekolah Banban. Let's go. Bentar, sekolah Banban atau taman bermain Banban ya? Kayaknya sekolah Banban deh, teman-teman. Let's go. Banban Story. Dan wow, kita sudah ada di dalam ruangan Banban, teman-teman. Tuh, kindergarten Banban. Oh my god. Dan di sini ada foto Banbannya, teman-teman. Bukan foto sih, lebih tepatnya gambar ya. Ada gambar Banban, ada burung Opila, di sini ada Joss juga, dan wow, di sini ada Banban perempuan juga loh, teman-teman. Wow and wow. Oh, kita suruh ngambil drone katanya. Oke. Kita ambil drone. Oke, kita pencet tombol E. Lalu apa nih? Looks like we need batteries. Oke, kita perlu baterai, teman-teman. Wow, di sini ada apa lagi nih? Wow and wow. Baterai sudah keambil dan Kokos di sini sudah mempunyai blue card. Let's go. Apakah Koko harus pencet tombol ini? Coba kita pencet, berguna nggak? Nggak ada gunanya, teman-teman. Untuk apa ya? Ternyata belum diambil baterainya, kocak. Harus butuh dua baterai, kocak. Oh, ini dia baterainya. Satu baterai, oke, nice. Ada satu baterai, nice banget. Tuh, kan drone-nya langsung jalan dong. Wow, keren banget. Drone-nya yang membaca tombol di atas. Wow and wow. GG Gaming dan keren banget sih ini, teman-teman, konsepnya. Parah. Ayo Cadu, mari kita tamatkan game ini. Wow, ada burung Opilanya di sana. Aduh Cadu, berhati-hati, awas ini kamu bisa meninggoy. Ada burung Opilanya di sana. Wow, serem banget. Astaga, yuk kita pencet aja di sini blue card-nya dan wow, lampu-lampunya pada menyala semua, teman-teman. Oh my god, kita disuruh mengumpulkan 6 telur burung Opila ini, teman-teman. Oke, satu telur udah Koko temukan, mantap banget. Oke, sisa 4 telur lagi. Nah, di sana satu lagi. Mari kita ambil. Nice banget. Let's go. Tersisa 2 lagi. Ada satu lagi di sini dan yang terakhir ada di depan sana. GG Gaming. Dan oh, apa yang terjadi? Opilanya tiba-tiba ada aura berwarna merah dan dia hidup dong. No! Burung Opila. Enggak. Iya, enggak. Damai. Peace. Chill. Hey, bantu Koko dong, Cadu. Kenapa kamu bisa naik ke sana? Bagaimana cara naik ke sana, Cadu? Eh, tolong Koko, kocak. Koko dia kejar-kejar. Ya, dia malah mati dong si Cadu. Kocak banget dah. No, iya. Koko tadi berniat baik untuk mengambil semua telur dan aku balikin ke kamu lagi, Opila. Terus kenapa sekarang kamu marah? Dan ternyata kamu nyangkut dong di sini. Kasian banget tuh dasar burung jelek. Lihat tatapannya serem banget sih, teman-teman. Astaga. Dasar burung jelek. Dia akhirnya menyerah juga, teman-teman. Oh my god. Dan di sini Koko solo gaming dong, teman-teman. Koko pada hilang semuanya. No. Apakah Koko bisa menamatkan game ini dengan sendirian, teman-teman? Astaga. Tuh, maka dari itu, ayo sekali lagi buat teman-teman yang belum pencet tombol like-nya, silakan dipencet dulu tombol like-nya dan subscribe-nya juga jangan lupa, teman-teman, biar Koko bisa menamatkan game ini ya. Let's go. Kita ambil lagi kunci berwarna kuning ini, lalu kita gunakan untuk apa nih? Oh, kita gunakan untuk di depan sana. Oke. Mari kita ke sana. Titut. Wow. Oh, ternyata kacanya bisa dipecahin nggak, teman-teman? Coba. Oh,
seperti itu. Iya. Koko pinter banget nih kayaknya. Ayo sini drone. Datanglah kepadaku drone. Ayo pencet tombol ini drone. Ayo. Ngingu. Let's go. Sudah dipencet tombolnya. Let's go. Lalu di sini Koko harus kemana nih teman-teman? Oh, kita harus ke sini tapi dibutuhkan palu. By the way, di mana palunya ya? Coba Koko cari dulu teman-teman. Palu, di mana kamu palu? Koko butuh banget palu loh. Oh, ini dia palunya. Sangat-sangat easy. Langsung bisa dapet. Oh my god. Tapi by the way, kenapa megang palunya kebalik kayak gitu ya? Hey, kenapa Koko pegang palunya kebalik seperti ini, teman-teman? Astaga. Pegang palu aja Koko nggak bener. Haduh. Let's go. Langsung saja kita buka kayu ini, alias kita pecahkan semua kayu ini, teman-teman. Ayo. Lah, gimana cara pecahinnya ini? Kocak, nggak bisa. Ini Koko udah bawa palu, tapi gimana cara pecahinnya? Kocak. Oh, bisa tuh. Oh, wow. Sudah pecah semua kayunya. Let's go. Complete color puzzle. Astaga, ada puzzle-puzzlean dong di sini. Kocak. Oke. Kita naik dulu aja kursi yang bisa bergerak ini, teman-teman. Wow. Koko berasa kayak lagi main Time Zone loh, teman-teman, kalau begini. Ayo. Bawa Koko ke sana. Ayo. What color am I? Apakah warna saya? Benar-benar Koko sebenarnya kurang ngerti bagaimana puzzle-nya. Cuman Koko di sini coba akan sesuaiin aja warnanya sesuai dengan karakter dia masing-masing, teman-teman. Oke, di sini ada Josh yang berwarna hijau. Kita ganti dulu, semoga bener ya, teman-teman. Mana warna hijau? Nah, warna hijau. Di sini ada ban-ban yang cewek yang sangat imut itu yang berwarna apa ini? Abu-abu seharusnya, teman-teman ya. Kita cari dulu yang warna abu-abu ada nggak? Warna abu-abu. Oh, nggak ada. Ya udah, kita coba aja kasih dia warna putih. Di sini ada ban-ban yang berwarna merah. Nice banget. Dan di sini ada burung opila yang berwarna pink. Coba kita cari pink. Loh, nggak ada pink, ada warna ungu. Ya, jangan bilang warna ungu nih. Ya udah deh, warna ungu aja. Di sini juga ada siapa? Koko nggak tahu warna biru ini. Oke, kayak Koko tuh lihat warnanya biru. Coba ganti dulu warna biru. Dan terakhir adalah ada ubur-ubur yang bermata satu, teman-teman. Wow, oh my god, serem banget. Matanya satu dan warna merah dong. Bener nggak? Ya, kok salah? Nah, itulah dia. GG Gaming Koko langsung bener. Dan oh, ada burung opilanya dong. No. Burung opila jangan kejar Koko. Ya, kocak. Ya, nggak ada eskalator yang gimana nih. Aduh, kocak. Aduh. Oke. Oh, burung opila jangan kejar Koko. Dan di sana ada kartu warna kuningnya dong. No. Bagaimana caranya Koko mengambil kartu warna kuning itu kalau ada burung opilanya di sana? Ya, malah jatuh burung opilanya. Kocak. No, opila kamu kenapa tiba-tiba jatuh? Apakah kamu kurang konsentrasi karena belum minum air putih? Astaga. Opila, tiba-tiba dia tembus ke bawah dong. Astaga. Oke, di sini Koko sudah mendapatkan orange card-nya. Let's go. Mari kita ke stage berikutnya. Let's go. Ini mah namanya bukan sekolahan, teman-teman. Lebih tepatnya adalah tempat bermain yang sangat menyeramkan dan sangat killer. Wow. Serem banget. Let's go. Di sini ada orange card, tapi warnanya kayak merah sih. Ya udah, oke, let's go. Kita buka pintunya dan kita ada di ruangan mana lagi nih, teman-teman? Serem banget loh, ruangannya itu pada kosong, nggak ada barang-barang. Walaupun ada barang, tapi seperti barang-barang yang sudah tidak terpakai, teman-teman. Astaga. Coba, kalian ada yang berani nggak bermain sendirian di tempat bermain seperti ini, teman-teman? Aduh, kalau Koko mah mungkin Koko nggak berani ya. Koko udah langsung telepon mama dan papa suruh balik ke rumah. Tapi jujur ini serem banget sih, parah. Dan wow. Ini ada ruangan apa lagi? Ada ruangan bawah tanah dong, teman-teman. Dan ada elevator yang sedang menjemput Koko ke atas sini. Wow, keren banget. Astaga, ada ruangan rahasia dong ternyata. Oh my god. Ayo, pencet lagi drone. Ayo drone, tabrak dia drone. Kocak, gimana turunnya? Oh, pakai kart ini. Oke, let's go. Kita turun ke bawah. Ada apa di bawah ini, teman-teman? No. Dan ada penjara dong. Oh my god, ada penjara di bawah sini, teman-teman. Astaga, bisa-bisanya di tempat bermain anak kecil ada ruang rahasia, teman-teman. Wow. Ah, no, ada Josh dong. Josh yang berwarna hijau. No, Koko harus mengalahkan dia. Aduh, apakah Koko bisa mengalahkan dia sendirian, teman-teman? Darah dia tebel banget lagi. Ada 240 dan darah Koko sudah sisa setengah. Enggak juga sih, aduh. Sabar. Iya, Josh. Ampun, Josh. Aduh, ampun, Josh. Please.
Kok bisa? Aduh, oke, kita naik dulu ke sini sepertinya. Sabar dulu, kita naik dulu ke sini. Dan Josh-nya langsung terbendung ke atas. Astaga. Iya, Josh. Dan ternyata lantai bawah penuh dengan magma alias penuh dengan lava, teman-teman. Oh my God. Kok harus berhati-hati? Kalau kok harus berhati-hati, kok bisa langsung meninggoy? Ayo, tersisa 150 lagi. Ayo, pukul lagi. Aduh, sakit banget, Josh. Iya, Josh. Ampun, Josh. Ampun, Josh. Aduh, sabar dulu. Pukul lagi. Oke, santai dulu. Pukul. Yeay! Koko berhasil mengalahkan Josi hijau itu. Let's go. Should we go left or right? Oh, kok tiba-tiba pilih sendiri ke kiri, teman-teman? No, padahal tadi Koko lagi nge-freeze loh. Ya elah, game over, bad ending. Seharusnya Koko pilih yang sebelah kanan. Tapi tadi tiba-tiba langsung pindah ke sebelah kiri dong. Pilih sendiri, astaga. Hey, tadi Koko lagi nge-freeze tiba-tiba. Astaga, no, Koko harus ngulang dong. Ya udah deh, oke. Koko akan ngulang untuk mengalahkan Josh lagi ya, oke? Let's go. Nah, ini setelah itu Koko langsung pilih yang sebelah kanan. Let's go, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini Koko sudah sampai di ruangan bawah lagi, dan di sini Koko sudah sangat siap banget untuk mengalahkan Raja Josh. Mana kamu Raja Josh sini? Muncullah kamu. Koko akan mengalahkan kamu lagi untuk kedua kalinya ya dengan penungan baseball. Let's go. Ayo, tim kamu Josh. Oh my God. Santai Josh. Pelan-pelan Josh. Sabar Josh. Ups. Sabar Josh. Waduh, aduh kena lagi dong, sakit banget lagi dia. Ay, sabar Josh. Josh, Koko mau mati di sini Josh. Please, Josh. Jangan seperti itu kepada Koko Josh, please. No, Josh. Aduh, Koko bakal mati dong. No. Darah dia masih banyak lagi. Aduh, Josh jangan marah Josh. Josh, ampun Josh. Aduh, 60 lagi. Please, aduh, malah mati dong. No. Coba kita langsung pencet aja tombol revive ini, teman-teman. Ya. Oh, pakai 35 Robux. Oke, Koko akan gunakan Robux ini. Tapi sabar dulu setelah lava ini menghilang semua. Sabar dulu, teman-teman. Oke, Josh. Di sini Koko udah hidup lagi, Josh. Ayo, Josh. Sini, Josh. Kamu, Josh. Kamu berani-berani, Josh, ya. Kamu berani sama Koko kayak gitu, Josh. Hah? Ah, meninggoy kamu udah langsung kalah kamu, Josh. Hahaha. Ingat di sini Koko harus pilih yang sebelah kanan yaitu right. Let's go. Mari kita pilih sebelah kanan. Apakah benar? Mari kita lihat, teman-teman. Enging. Nah, game over, good ending. Let's go. Ini nih yang Koko butuhin yaitu good ending, bukannya yang sad ending gitu, ya kan? Asik. Let's go. Dan by the way, seharusnya itu masih ada satu pintu lagi yang warna pink atau nggak ungu. Cuman Koko nggak tahu itu kunci dapat dari mana karena Koko sudah cari-cari pun nggak ketemu kuncinya. Tapi feeling Koko di pintu terakhir itu ada si bos ban-ban ini, teman-teman. Karena Koko dari awal main itu belum ketemu sama sekali dengan ban-ban ini. Koko udah pernah ketemu dengan Opila, Koko juga udah pernah ketemu dengan Jumbo Boss, dan ya ini nih yang terakhir adalah ban-ban. Koko belum pernah ketemu. Jadi kalau misalkan nanti di game ini ada updatean terbaru, Koko pasti bakal mainin lagi dan pasti akan bikin kontennya lagi untuk kalian semua, teman-teman. Maka dari itu Koko pengen mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menemani Koko dari awal sampai akhir video ini. Semoga kalian semua bisa terhibur, dan Koko pengen minta maaf banget, teman-teman, kalau misalkan di konten ini suara Koko itu agak sedikit belibet dan tidak jelas, karena jujur aja Koko itu sekarang lagi nggak enak tenggorokan, teman-temannya. Doain Koko, semoga Koko cepat sembuh ya, teman-teman. Amin. Nah, sekali lagi Koko juga pengen ngetin buat teman-teman yang nonton, jangan lupa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya agar Koko bisa semakin bersemangat lagi membuat konten Roblox dan menghibur kalian semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih.